Kawal sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu. Kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Penampilan Lesti dan Bilar semalam berhasil membuat cute hati kita semua. Fan Leslar dibuat terpingkal-pingkal oleh kekiutan mereka saat tampil di Tokopedia. Namun di hari ini banyak yang bertanya, kemanakah jadwal mereka? Dan bagaimana, apakah di hari ini Lesti dan Bilar akan tampil di Lida? Ya, banyak fan yang bertanya. Kemudian Al Lobster mengunggah foto diri Lesti Kejora. Ya, Senin 21 September, Lesti Kejora menjadi juri di Lida. Ya guys, berarti si Dede Lesti akan tampil di Lida pada malam hari ini. Akankah kegemoyan itu tercipta? Bagaimana dengan Bang Bi? Pasangan couple cute kita, apakah mereka akan sama-sama tampil di Lida pada malam hari ini? Sebelumnya, seorang fan dalam unggahan Om Bilar menanyakan pada Om Izar. Dia bertanya, depan, Bapak hari ini Bang Bi ada di Lida enggak? Om Izar kemudian menjawab dengan lugas, hari ini Bilarnya syuting. Kemudian, mengenai keberadaan Bilar itu diungkapkan lagi oleh sang manajer, yakni Ricardo Sinaga. Ricardo Sinaga mengunggah dalam instastory-nya, today gak ada di Lida, lusa baru ada syuting Cinta Nikita Dulu, Happy Nice Day Leslar and Bilovers. Artinya, Bang Bi sekarang lagi syuting Cinta Nikita, berarti dia gak sama kamu ya Dedek ya. Ya, Bang Bi sepertinya nggak akan sama si Dedek Lesti pada malam hari ini di Lida. Lalu, apakah Lida akan membuat cute Leslar? Karena pasangan couple cute kita tidak hadir di sana. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Ya, tunggulah keseruannya bagaimana nantinya di Lida. Namun, masalah kekiutan couple cute kita, karena mereka tidak bersama, tentu akan berkurang guys, tidak seperti biasanya. Apalagi semalam mereka pas tampil bareng di Tokopedia, tentu itu cute banget karena mereka bersama-sama. Tapi biasanya bagaikan makanan, bagaikan masakan tanpa garam, ya terasa akan hambar kalau hanya seorang. Karena kita menginginkan mereka memang selalu berpasangan, berdua kemana-mana, sejoli. Dan akhirnya mengikat janji suci menjadi sepasang suami istri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, marilah kita sejenak mendoakan mereka berdua diberikan kekuatan, kemantapan hati sehingga nantinya bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah.
menua bersama hingga ajal memisahkan. Itu saja, semoga kalian juga yang nonton video ini diberikan kesehatan, kekuatan, dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share pada sahabat dan teman kalian. Yuk, bye-bye.